Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Aktifkan tombol loncengnya untuk semua. Kemudian like, share. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan. Kali ini saya berada di Danau Tunggilis, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Saya akan menelusuri untuk Danau Tunggilis ini, yang konon di sini banyak sekali makhluk-makhluk astral. Jadi sebelum saya mengadakan mediumisasi pada malam hari, jadi saya akan menelusuri terlebih dahulu lokasi mana yang kira-kira cocok untuk melakukan mediumisasi. Ikuti saya terus guys. Ini adalah Danau Tunggilis yang indah sekali. Di sini ada patung-patung yang bisa kalian saksikan. Saya akan menelusuri sampai ujung sana. Ya guys ya. Ikuti terus guys. Terus tuh sama teman saya cuman berdua di sini guys. Di sini banyak patung. Patung-patung ini kayaknya kalau malam hari serem juga ya guys ya. Nih lihat nih. Wah. Udah hitam. Tuh lihat. Saya belum menemukan makam keramat di sini ya. Wah, di situ ada kerambah-kerambah para ini ya, peternak ikan ya. Ternyata luas sekali nih danau ini. Danau Tunggilis. Itu tuh patung lagi. Coba kalau kalian kesini sendiri terus tiba-tiba melihat patung seperti ini. Wah. Nih lihat nih, guys. Gimana coba? Seru kan? Di belakang sana ada patung lagi. Waduh, sepertinya jauh sekali ya, guys ya. Wah, yakin ini di sini. Kalau malam hari penampakan pasti banyak, apalagi di tengah-tengah danau situ. Serem banget, guys, guys. Yakin ada penampakan-penampakan.
Oke, teman-teman semuanya, terima kasih kalian telah menyaksikan video ini sampai selesai, yaitu Danau Tunggilis, penelusuran Danau Tunggilis yang konon banyak makhluk astralnya. Lokasi ini guys, saya jadwalkan untuk mediumisasi pada video saya berikutnya. Di sini sangat indah sekali, seperti yang kalian saksikan di video saya. Silakan kalian datang ke sini untuk hanya sekedar berwisata gratis dan berbelanja ikan. Di depan situ ada pasar ikan, pasar ikan Tunggilis, asli ikan dari Danau Tunggilis. Oke ya guys ya, dengan penelusuran yang saya lakukan tadi, ternyata untuk Danau Tunggilis ini memiliki getaran-getaran atau aura-aura mistis yang sangat besar sekali. Wah, nantikan guys. Terima kasih, jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, komen, serta dibagikan ke seluruh medsos kalian. Sampai jumpa kembali, saya Endang Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.